Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Wira Usaha Desa. Teman-teman, kita sekarang ada di lahan pertanian semangka. Banyak teman-teman yang bertanya-tanya, mulai dari polinasi, gulutan, terus jarak tanam. Memang di daerah Paleran sini teman-teman, sekarang itu kebanyakan tanam itu yang diambil bijinya atau pembijian teman-teman. Karena dulu di sini itu petaninya dulu di sini memang taninya jagung dan padi. Tetapi mulai 2005 PT SWES mengawali ke Paleran sini untuk menanam pertanian, karena memang pertanian pembibitan ini sangat membantu penghasilan dari petani sini. Karena kalau kita menanam sayur, terkadang kita sudah bagus tapi pas waktu panen harganya enggak sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau dari pertanian pembinaan ini, dari kita awal menanam memang sudah ada harganya, jadi kita cuma membaguskan atau merawat semangka ini atau tanaman lainnya. Jadi enggak cuma semangka teman-teman, jadi sangat membantu teman-teman dari segi finansial. Jadi sini daerah Paleran sini itu selain tanaman jeruk, memang petaninya sangat antusias dengan menanam pertanian ini teman-teman. Ini semangka ini memang bukan dibuat untuk buah, tapi ini diambil bijinya teman-teman. Seperti apa prosesnya, kita tanya langsung ke petaninya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Sutaji. Bapak Sutaji ini daerah Paleran Pak ya? Iya, iya. Semangka ini kan pembenihan Pak ya? Iya. Apa sih Pak keuntungan dari kita ikut pembenihan seperti ini? Nah, keuntungan kita ikut pembenihan ini, harga kita ditentukan memang dari perusahaan. Jadi memang benar teman-teman, dipatok dari harga yang segini, jadi kita nggak bingung untuk panennya teman-teman. Jadi waktu panen itu harga sudah anu Pak ya? Sudah ikut kontrak. Oh, jadi kita itu anu Pak ya, tenang untuk menanam semangka ini Pak ya? Ya, merawat itu pikiran itu tenang gitu. Enggak tuh ya. Memang kunci itu dalam menanam semangka, harus menanam apapun teman-teman. Bahkan berbisnis domba itu harus, memang kita harus tenang pikiran. Kalau tenang pikiran, tanaman kita bagus dan domba kita juga bagus. Terus ini sudah ikut berapa tahun Pak? Ini ikut PT apa Pak? Ini ikut PT SWES. Ini sudah lama hasilnya ya, kita bisa dirasakan. Oh, ini menanam berapa hektar ini Pak? Ini cuma 1/4 hektar. Biasanya itu ada musim tertentu atau bulan-bulan tertentu Pak untuk menanam semangka atau menanam yang lain Pak? Ada bulan-bulan tertentu, tapi ya bulan lainnya itu kita nanam pasti bagus. Oh gitu, kalau seperti ini bulan-bulan ini memang semangka itu bagus Pak ya? Iya. Terus jangan sampai ya antara bulan 5 itu kita harus pilih-pilih. Oh, karena apa Pak itu Pak? Bulan 5 itu biasanya cuaca kan nggak menentu. Oh gitu. Terus kita lanjut ke semangkanya Pak ya, ya. Ini semangka. Semangka ini gulutannya berapa Pak ini? Lebarnya Pak? Lebarnya ini kalau engkelan ini 2,5 meter. Engkelan itu satu baris? Ya, itu Pak ya? Satu baris. Gitu. Bukan kuku tarung itu Pak ya? Ya, kalau kuku tarung itu 3,5 meter. Oh ini 2 meter Pak? 1,5 meter? 2,5 meter ini. 2,5 meter itu sudah cukup Pak ya? Ya cukup ya. Terus kita kalau menanam semangka itu pupuk dasarnya seperti apa sih Pak? Pupuk dasarnya itu SP. SP? SP 36 Pak ya? Ya, SP 36. KCL sama Poska. Poska perbandingannya Pak? Perbandingannya itu 1:1. 1:1 berarti ibaratnya kalau 1/4 hektar ini butuh berapa kuintal Pak? Butuh SP itu yang banyak itu SP-nya untuk memperkuat pembeniannya itu Pak. Iya, SP itu 1:2. Yang lainnya 1:1 itu sudah cukup. Jadi berarti pupuk dasarnya itu apa saja Pak? Ini SP, SP Poska, KCL cukup 3 ini Pak? Cukup 3 ini. Oh, terus ditambah lain gak bisa, pokoknya yang N-nya rendah. Oh, yang N-nya rendah. Terus kita kalau menanam semangka ini apa Pak yang kita harus perhatikan dulu Pak, mungkin dari lahan Pak?
kalau lahan itu pengolahan lahan itu harus bagus nomor satu ya, ya Pak ya. Terus pengairannya juga Pak ya? Pengairan itu juga harus lancar. Oh gitu. Siramnya itu kan harus tiap hari. Tiap hari. Ini polinasi kan kita menanam Pak ya, itu untuk memangkas pucuknya itu harus daun berapa Pak? Daun 5 itu sudah dipangkas. Daun 5 sudah dipangkas. Yang di apa itu? Yang di apa? Yang kita butuhkan itu berapa cabang itu Pak? Paling banyak itu 3 cabang. 3 cabang itu semua dibuahkan nggak Pak? Ya. Oh nggak dibuahkan? Maksimal itu 2. 2, berarti yang satu cuma mencari untuk makan. Untuk makan Pak ya, itu menghambat dari karat daun mungkin Pak ya. Atau busuk daun teman-teman. Terus kita dalam menanam 1/4 hektar ini butuh berapa orang tenaga sih Pak? Kalau saya sendiri kan saya sama istri saya. Perawatan Pak ya mungkin ya. Kalau untuk polinasi kan kalau kita pembenihan ini memang polinasi terus Pak ya. Polinasi itu 5 orang. 5 orang. Terus apa mungkin cukup Pak untuk panennya, untuk labanya kita cukup bisa Pak? Apa itu hasilnya? Hasilnya Pak. Hasilnya itu cukup enggak kalau kita banyak orang untuk polinasi kan gitu Pak? Ya insya Allah cukup. Cukup Pak ya. Buktinya ya ini, setelah saya nanam ikut SWS itu kan ya hasilnya bisa dirasakan lah. Oh bisa dirasakan sendiri ya, daripada kita nanam kayak padi ya, atau ya, sayuran lainnya Pak ya, ya. Yang lokalan itu. Iya. Terus dari segi pupuknya Pak, ini pakai pupuk yang digejik itu enggak Pak? Pakai itu setelah polinasi dapat 2 atau 3 hari. Oh berarti selama polinasi umur berapa hari itu Pak? Polinasi selama awal? Polinasi awal itu selama 25 hari umurnya. 25 hari mulai polinasi awal Pak ya? Iya. Itu enggak usah dipupuk ya Pak? Enggak, waktu polinasi enggak usah dipupuk. Kalau dipupuk kadang kan masuknya rabuk itu, pupuk itu kuat, akhirnya kan apa itu? Rontok Pak ya? Anu rontok. Oh rontok? Iya. Jadi busuk Pak ya? Iya. Oh gitu. Terus pupuk kocornya yang baik mulai 0 HST itu apa Pak? Ya yang penting itu apa? Pupuk seimbang. Pupuk seimbang. Maksudnya seimbang Pak? Maksudnya seimbang, unsur-unsurnya itu harus seimbang. Harus tepat Pak ya? Ya seperti NPK-nya, N-nya berapa, NPK, ya. B-nya berapa, K-nya berapa. Nah, untuk unsur N itu kita pakai yang rendah seperti ini untuk menghambat apa itu karak daun. Karak daun. Berarti apa itu memang pupuknya standar Pak ya? Iya standar. Itu pupuknya mungkin kalau pembenihan itu SP yang mungkin yang ya, banyak Pak ya? SP itu harus kuat. Kalau pakai pertumbuhan itu pakai KNU nggak Pak itu Pak? Biasanya kan teman-teman ada yang KNU, ada yang kan setiap petani kan beda-beda Pak? Iya beda-beda itu tergantung perkembangan dari tanaman. Oh gitu. Untuk menghambat tanaman ini bagus dalam segi daun itu apa Pak? Yang ampuh Pak? Itu kita harus rutin kalau ngobat yang pakai fungisida. Fungisidanya pakai apa Pak? Fungisidanya itu juga ada tahapannya. Masih 1 minggu itu segini, aduh ini sampai. Oh memang dari awal kita harusnya dosisnya nggak terlalu banyak ya Pak ya? Jadi dosisnya itu dari sedikit sampai banyak, karena kalau langsung banyak nanti kalau ada hamanya itu nggak bisa kita untuk mengandalkan Pak ya? Iya nggak bisa itu. Berarti bertahap Pak ya? Bertahap ini. Ini sudah usia berapa bulan Pak? Atau berapa hari Pak? Ini sudah setelah polinasi itu 21 hari. Berarti ini sudah tinggal nunggu Pak ya? Nunggu ya. Dengan semangkanya bisa dilihat Pak ya, ini sudah bagus Pak. Iya. Jadi sudah seperti... Ini lihat yang sini. Iya. Ini sekitar ada 4 kilo. Oh sudah 4 kilo ini Pak ya, yang besar-besar ya Pak? Besar ini. Untuk kalau di usia segini Pak, ini sudah tidak ada pemupukan apa enggak Pak? Sudah enggak ada ini. Sudah enggak ada, dibiarkan seperti ini. Kita tunggu sampai panen apa kita ada perawatan lagi Pak? Perawatannya cuma nyiram sama obat itu. Obatnya juga apa, sekedar itu kalau obat funginya ya kita mengurangi Pak ya? Tetap Pak ya? Itu tetap, gimana insek itu mengurangi. Oh insek yang mengurangi ya. Berarti kita ini tinggal merawat atau menyiramnya Pak ya? Iya. Kalau di usia segini penyiramannya berapa kali sih Pak? Nah kalau sudah lebih dari 21 hari itu
gigang satu hari itu jarak satu hari. Berarti interval satu hari sekali pak ya? Iya. Jarak sekarang disiram, besok ya. Enggak, besok lagi disiram itu sudah mampu. Oh gitu pak. Terus mungkin pak ya, saya mau tanya itu banyak teman-teman yang tanya itu pemupukan dari awal itu sampai panen itu berapa kali gitu pak? Kira-kira lah. Kira-kira itu sampai 5 kali. Lima kali. Dari 0 HSD pak, bukan? Iya dari 0. Oh, yang cuma beda sama gedik pak ya? Iya, beda. Beda satu kali. Nah. Oh, berarti gedik kalau pengocoran itu cuma 5 kali atau kita lihat kondisi tanaman pak ya? Iya, lihat kondisi tanaman kalau nggak kuat itu biasanya kan pecah. Oh, kebanyakan itu pak ya? Iya. Kebanyakan berarti kebanyakan itu juga kebanyakan itu kita. Oh berarti kalau teman-teman tanya kenapa semangkanya pecah, memang kalau di pupuk kocor itu yang efeknya seperti itu pak ya? Iya. Kalau gede kan ibaratnya itu nggak langsung pak ya? Iya. Terus biasanya pak hasilnya ini berapa pak per seperempat hektar pak? Seperempat hektar itu kadang kita bisa ya 30 kilo. 30 kilo pak ya? Iya. Oh dengan harga yang cukup lumayan ini pak? Iya. Oh tuh. Oke pak, terima kasih pak telah memberi motivasi untuk kami, untuk para petani di luar sana mungkin ingin bertanam sana. Nanti kita bisa menjawabnya dengan penjelasan bapak ini pak ya. Silakan saja nanti apa itu di channel-channel itu kan ada. Nanti bisa lah itu langsung ke petaninya. Di daerah sini pak ya? Iya daerah sini. Daerah Paleran ini pak ya? Daerah Paleran itu rata-rata itu pembibitan semua pak ya? Semua. Terus berarti selain semangka juga ada pertanian lain juga ada? Ada, itu seperti kacang, timun, memang banyak di sini. Banyak di sini tempatnya di sini. Oke, terima kasih pak ya. Oh iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, memang semangka ini bukan untuk dibuahkan atau untuk buah teman-teman. Jadi itu kita ini yang ambil cuma bijinya. Jadi kok semangkanya kayak gini, ini nggak apa-apa. Jadi ini memang dibuat diambil bijinya. Dan memang daerah sini kebanyakan itu pembinian. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.